Saya sikit lupa eh, pau kentang ni nampak paling real sekali lah. Siap ada lekuk-lekuk lagi, weh. Real mat. Isaac Coastman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Osman TV. Baiklah, pertama sekali aku nak berterima kasih sangat-sangat kepada korang semua, okay, yang menonton video aku, yang dah subscribe channel aku, yang belum subscribe lagi pun terima kasih banyak-banyak sebab channel aku ni Isaac Osman TV akhirnya dah berjaya mencecah 300,000 subscriber. Yay! Aku memang tak menjangkakan aku dapat 300,000 secepat ni. Dan seperti yang aku dah janjikan sebelum ni, bila cukup je 300,000, aku akan shoot video makan-makan dengan awakku. Okay, so please stay tune. Aku akan tunaikan janji aku. Dan aku juga tengah plan untuk buat giveaway untuk subscriber bertuah channel aku ni. So harap korang sabar, aku tengah plan sebab benda ni memang terlalu laju, aku tak sempat nak buat apa-apa. Jadi bagi aku masa sikit, aku akan buat giveaway nanti, okey? Makan-makan dengan aku, insyaAllah korang tunggu, okey? Baiklah, kita akan terus kepada video hari ini. Dan untuk video hari ini, aku akan cuba makan sebiji dua pau viral pelbagai perisa. Depan aku ni ada 11. Ada 11 jenis pau viral, lain perisa, lain warna, lain bentuk rupa dia. So dekat atas kali ni ada pau cili, kemudian ni ada pau udang, ada pau jagung, ada pau kacang, ada pau cendawan, ada pau durian, ada pau jagung, ada pau vanilla rocher, ada pau apple, ada pau kentang cheese dan juga ada pau ayam. Okey, untuk setiap pau viral ni harga adalah RM3.50 kecuali pau udang. Ada udang ni RM4. Ha, so jom tengok aku makan. Okay, baiklah, pertama sekali aku nak cuba pau kacang. Masih suam-suam lagi, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pau kacang ni, aku menjangka rasa dia macam peanut butter. Aku ingat dia letak peanut butter dalam. Rupanya bukan peanut butter. Dia macam ada kacang yang dikasar, yang kasar. Dan dia macam, dia punya isi ni macam manis sikit. Dia ada biji-biji kacang yang kasar kan. Besar sikit. Boleh lah. Aku perasan kan, ada pau yang lembut, ada pau yang keras. Aku tak pasti kenapa. Seterusnya aku nak cuba pau vanilla rocher ni. Dia punya bentuk dia macam dalam cupcake punya bekas. Pau ni nampak macam keras. Aku tak tahu kenapa. Aku tak tahu lah dia tengah cuba nak tunjuk bentuk apa ni. Vanilla rocher. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nampak isi dia. Dia ada coklat meleleh kat dalam dia dan dalam coklat tu ada kacang. Agaknya dia nak cuba bagi tahu yang perisa vanilla rocher lah kot. Bismillah. Pau ni dia melekat-lekat ke tekap. Susah nak telan. So untuk vanilla rocher tu, bagi aku rasa dia biasa je. Coklat dia tu tak adalah rasa coklat sangat. Maksudnya dia pakai coklat yang biasa je lah, bukannya coklat-coklat premium yang mahal tu lah. Dan jujurnya untuk pau viral ni aku tak adalah letak high expectation sangat eh, sebab harga dia pun RM3.50 je walaupun perisa macam-macam. So aku tak adalah mengharap sangat. Seterusnya ini adalah pau apple. Bentuk ada macam apple lah. Aku nampak macam bentuk peach. Hmm?
Asal rasa salted egg? Haa lah, rasa macam salted egg. Rasa salted egg. Walaupun pau tadi tu bentuk macam apple, tapi dalam dia tak rasa apple, dalam dia rasa salted egg. Sebab aku familiar rasa salted egg tu yang ada dalam kebanyakan bakery, itulah rasa dia. Okey, seterusnya aku nak cuba ni, pau pisang. Bentuk pisang dia memang tak tahu nak cakap lah kan. Nampak macam durian lah, isi durian kan. Isi durian yang paling besar dalam durian lah. Macam ni lah bentuk dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dalam ni memang pisang. Nampak? Macam lemping. Macam tu lah pisang dipenyek kan. Okey lah. Baiklah, seterusnya aku nak cuba pau kentang cheese. Oh, dari segi rupa pau kentang ni nampak paling real sekali lah. Siap ada lekuk-lekuk lagi. Wey. Real mat, real tu kentang nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, pardon my expression. Aku sebenarnya berjangkakan pau kentang cheese. Cheese tu macam cheese dedeh. Lah, ini jenis pau rupa lain, isi lain ke? Kemudian bila aku rasa lama-lama, baru macam rasa kentang. Kemudian baru rasa cheese. Okay, cheese dia rasa macam cheese yang dekat keropok-keropok cheese tu. Krepek cheese tu. Rasa dia cheese macam tu. Okay lah, rasalah cheese tu. Bismillah. Kentang cheese ya. Seterusnya aku nak cuba yang cili ni. Atas cili merah, bawah warna putih. Kau si ada dia punya daun di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ni lah? Macam sambal bilis. Pedas juga ah. Pau ayam. Pau ayam ni aku pernah rasa lah dulu beberapa tahun lepas. Pau ayam, pau cenawan pernah viral lah. Ni siap ada kepak ayam. Tapi perayam kecil. So disebabkan aku suka perayam, so aku makan perayam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tak ada perayam. Cuma makan kepak. Kalau tak ada kepak. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Ada black pepper sikit. Sedap ah. Kedai sedap. Dia rasa macam ayam chicken chop. Ini adalah pau jagung. Bersungguh-sungguh dia buat jagung dia. Memang ini antara design yang bersungguh juga dia buat. Hot. Dia punya jagung, isi dalam dia tu dia rasa macam agak-agak jagung. Yes, macam tu rasa dia. Kalau isi banyak ni mesti lagi sedap. Kemudian ada biji-biji jagung lah.
Ada jagung sebenar. Not bad. Okay, seterusnya aku nak cuba pau durian. Ni aku paling takut nak cuba. Sebab aku tak tahu nak jangka rasa dia macam mana. Si ada duri-duri boy. Au, tajam. Au, au. Isi dia tak boleh ambil eh. Rim. Dia tak fluffy eh. Dia macam keras-keras sikit isi dia. Bukan keras. Dia padu-padu. Dan untuk dalam ni, dia macam jam durian. Aku tahu kalau korang, tak pasti kalau korang pernah makan jam durian, dia rasa macam tu lah. Dia ada gula ni, apa? Gula perang, gula Melaka. So, sebab tu dia cuci warna macam tu. Bismillah. Adalah rasa durian dia. Tapi tak kuat lah. Pau cendawan. Dan untuk pau cendawan ni, bawah dia tak ada kertas macam pau-pau yang lain. Kertas ni memang menarik eh. Nampak memang macam cendawan. Dan bawah dia siap ada dia punya batang cendawan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang, pau cendawan ni, kalau panas-panas, hujan, lapar pula. Ui, sedap. Rasa macam sup cendawan. Yang sup cendawan yang dalam tin tu kan. Rasa dia macam tu lah. So, memang sedap. Bismillah. Akhir sekali adalah pau udang. Mahal sikit, aku tak tahu kenapa. Aku mengharapkan dalam dia betul-betul ada udang. Bismillahirrahmanirrahim. Pau udang. Tapi dalam dia ada crab stick. Imitation crab. Mari kita cuba. Bismillah. Ada udang guys. Ada guys udang. Nampak tak guys? Dia macam sambal udang lah ni kot, kan? So, cukuplah untuk setakat ni. Untuk korang yang belum subscribe channel aku, please make sure korang subscribe, okay? InsyaAllah aku akan buat banyak lagi konten yang lebih menarik. Untuk korang yang baru kepada channel aku ni, aku akan upload video setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat jam 6 petang, okay? Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Nantikan video giveaway aku akan announce dalam channel aku ni dan dekat Instagram aku, okay? Bye-bye. Assalamualaikum.